Sebelum kita mulai videonya, aku akan membuat 1000 Robux giveaway untuk kamu nih. Mau? Caranya gampang banget. Ketika masuk ke dalam video ini, tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan pemenangnya akan kita undi ketika channel ini mencapai 10.000 subscriber. Waduh, pagi yang cerah ini guys. Yap, hari ini adalah hari terakhir 2020. Bagusnya ngapain ya? Ya, karena baru bangun, kita mandi dulu guys. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu. Aku lupa nih guys. Ibu aku kan lagi keluar. Ya udah deh, membersihkan tempat tidurku. Yap, tempat tidurnya udah bersih nih. Ya, sekarang kita bagusnya ngapain ya? Makan dulu deh, ada apel. Wih, nyem-nyem-nyem, wih enak banget. Ya, tahun baru ini kita sendirian nih. Ya, orang tuaku lagi di luar negeri pula. Males banget. Ya, kita ngapain ya bagusnya? Wait a minute. Jalan-jalan aja deh. Yuk, kita jalan-jalan. Oke, jalan-jalan guys. Wah, ternyata tahun baru ini hujan ya. Mudah-mudahan tahun 2021 itu hari yang lebih baik ya. Oke, kita bagusnya kemana ya? Kita keliling-keliling deh, daripada gabut di rumah ya kan. Waduh, daripada pusing-pusing, mendingan kita ke bioskop aja ya. Kita ke bioskop deh. Begini nih nasib para jomblo. Ya, malam tahun baru sendirian. Mudah-mudahan ke tempat bioskop kita bisa ketemu cowok ganteng. Oke, kita nonton video. Wah, video tadi seru banget ya guys. Ya, keren banget. OMG, gak hujan lagi dong. Wah, langitnya biru banget. Wah, bagus banget. Ya, karena kita baru selesai ngebut nonton filmnya, aku jadi lapar nih guys. Ya, kita makan dulu ya. Kita ke grocery dulu deh. Wih, pas di depan ada grocery dong. Yuk, kita beli makan. Kita beli apa ya? Wah, ada coklat. Gak bagus nih buat gigi. Ada pizza? Boleh dong. Kita beli pizza. Apalagi ya? Wah, akan grocery-nya gak ada. Ya udah deh, Kang. Kita nyolong dulu ya. Gak apa-apa ya, Kang. Kita cuma ambil pizza dong. Gak apa-apa ya. Yuk, cepat-cepat kabur. Soalnya orangnya gak ada. Kita makan dulu. Nyam-nyam-nyam. Nyam-nyam-nyam. OMG, malam tahun baru kayak gini kok ada anak yang sedih ya? Halo, Dek. Halo, Kakak. OMG, ada apa nih, Dek? Kok sedih banget? Aku lagi nggak sedih, aku lagi melihat di depan sana. Kamu menghalangi aku, Kakak. Oh ya ampun, ya udah deh, Kakak minggir deh. Kamu kok sendirian, Dek? Aku memang sudah tidak punya keluarga. Dan setiap hari Natal ini aku suka lihat pohon Natal berkelap-kelip. Itu mengingatkan aku soal orang tua aku yang suka kasih aku hadiah waktu Natal, Kak. Ya ampun. Ya udah deh, yuk ikut Kakak. Kakak beliin sesuatu untuk kamu. Soalnya ini malam spesial, Dek. Beliin sesuatu buat aku. Hari ini kan malam tahun baru, jadi aku mau buat hari ini jadi hari spesial buat kamu. Ya udahlah, aku ikut Kakak aja deh. Aku juga nggak tahu mau ikut siapa. Kamu nggak takut diculik ya, Dek? Mana tahu saya pencuri? Ya aku nggak ada apa-apa, Kak. Aku cuma punya boneka ini aja. Oh, bener juga. Ya udah, yuk ikut Kakak. Oke. Pertama-tama kita potong rambut kamu dulu ya, Dek. Soalnya rambut kamu itu berantakan banget. Pas di depan kita ada tempat salon. Oh iya, aku ikut Kakak aja deh. Oke, yuk. Tukang salonnya siapa?
yang salonnya nggak ada. Kayaknya kakak yang harus bantu aku potong deh, kak. Oh, ya udah deh. Kakak, ya pandai-pandai sikit lah untuk motong rambut cowok. Tinggal dipotakin aja, kan? Kakak, jangan dong. Aku masih mau butuh cewek. Ya udah, sini-sini. Kakak potong. Kok kakak duduk sih? Aku nggak bisa potong loh, kak. Kakak capek. Kakak jangan permainkan aku dong, kak. Sini-sini, kakak potong. Ya, oke. Okay. Potong yang bagus, kak, ya. Meskipun aku nggak ada duit, cuma muka gantengku aja, kak, yang bisa aku banggakan. Oh, ya udah deh. Mukanya juga dipotong aja deh. Aduh, kak. Ini potong rambut atau apa sih? Kok rambut aku makin panjang jadi kayak orang gila, kak? Santuy loh, ini lagi pakai sunslick supaya rambutnya seperti cewek-cewek yang di iklan. Aku ini cowok loh, kak. Oh iya. Ya ampun, mukanya kayak cewek. Ya udah sini, aku potong lagi. Nah, gimana? Rambutnya bagus kan? Wah, bener ya. Rambut aku jadi bagus berkat kakak yang satu ini. Makasih loh, kak. Aku senang sekali. Iya, sama-sama. Wah, makasih banyak kakak ya. Aku jadi ganteng lagi loh. Iya, sama-sama. Soalnya ini malam spesial, gak apa-apa. Oke, sekarang muka udah ganteng. Sekarang tinggal baju, yuk kita beli baju yuk. Yuk. Eh, ngomong-ngomong nama kamu apa ya, Dek? Nama aku itu John. Wow. Wih, keren banget ya namanya. Ada nama ya panjang nggak? Ada sih. Nama panjang aku, boleh nggak cuma John aja? Sebenarnya aku pengen lebih mengenal kamu sih. Oh ya udahlah, nama aku itu John Bambang. Oh, Bambang. Ternyata Bambang ya. Ya udah deh, aku panggil Bambang aja deh. Waduh, kok jadi gini, kak? Ya, kamu kan orang Indonesia, jadi aku panggil pakai nama Indonesia aja. Udahlah, terserah kakak lah. Yuk, kita cari tempat jual baju yuk. Di mana ya? Sosnya di sini nih. Nah, ini dia nih. Kita parkir sini aja ya. Yuk, Bambang. Kak, ntar tanya, kak. Halo. Ya? Ini jalanan punya kakak, kok parkirnya begini, kak? Gak apa-apa, Dek. Orang lagi tahun baru, lagi sepi. Jadi gak apa-apa, gaskan aja. Oh, gitu ya. Oke lah. Nah, kamu pilih mana baju yang kamu suka? Aku sukanya, aku bingung, kak. Ini kok ada tulisan girls, sama ini ada boys. Oh, girls ini untuk cowok, boys ini untuk cewek. Jadi, jadi kamu pilih yang ini gitu aja. Aku pilih cowok dong, masa kamu pilih aku cewek sih? Ntar ya, aku pilihin ini. Aduh, gak bisa dipencet, kak. Kamu bohong ya? Kenapa aku jadi gini, kak? Aku jadi monster. Wah, cantik banget. Itu bagus, Dek. Gak mau, aku gak mau dengerin kakak. Sesak. Kok sesak? Wih, ini dong, kak. Lihat dong bodiku, kak. Wih, keren gak? Ya, enggak. Gak cocok. Kamu tunggu aku lah ya. Nanti masuk angin, Dek. Nanti masuk angin. Nah, coba kita pilih celananya lagi ya, celananya. Nah, begitu aja, kak ya. Gimana, oke nggak, kak? Ya, oke lah, bagus banget bajunya. Wih, keren ya. Oke, makasih banyak ya, kak ya. Tapi aku tidak punya uang untuk bayar, kak. Nggak apa-apa, deh. Ini orangnya lagi nggak ada di tempat. Jadi kita bawa kabur aja, yuk cepet. Waduh, mamaku ajarin aku tidak boleh mencuri loh, kak. Gak apa-apa, Dek. Sekali-sekali itu gak apa-apa. Ini kan malam tahun baru. Waduh, memang sesat ya dia ya. Terus kenapa celana kakak juga jadi biru, kak? Iya, soalnya celana aku basah tadi. Kena hujan.
Waduh, kakak kalau kencing di celana ngomong lah kak, nggak usah malu-malu. Kagak, ini anak ya, mirip Bang Jenny. Kayaknya anaknya Bang Jenny. Kalau nggak salah dulu nama bapakku itu nama Bang J. Oh, pantesan anaknya ikutan jadi dajal. Enggak lah, ngasal. Oh iya, Dek. Ngomong-ngomong, kamu udah makan belum, Dek? Makan? Apa itu makan, Kak? Ya, masukin sesuatu ke dalam mulut supaya kita nggak merasa lapar. Aku udah lupa kapan aku makan, Kak. Lol. Ya ampun, kok bisa lupa sih, Dek? Ya, nggak ngerti juga namanya juga orang miskin. Ya udah, kita makan dulu ya, Dek. Ya boleh, Kak. Oke, bentar ya, biar kakak parkirkan dulu mobilnya. Oke. Ya udah deh, parkir kayak gini aja deh. Lol. Ya, sudahlah. Yuk, duduk. Kamu duduk dulu, Dek. Mau duduk di mana nih? Aku mau duduk di sini aja. Ya udah, kamu pengen makan apa? Biar kakak ambilkan, Dek. Nggak bisa duduk, Kak. Ya ampun, duduk aja ribet. Ah, udah. Yuk, ayo. Ya ampun, kayaknya itu. OMG. Memang itu bukan maunya aku loh, Kak. Memang ya, ini kayaknya anaknya Bang Jin. Bukan loh, Kak, ini memang begini dengan sendirinya. Ya ampun. Ya udah, kamu mau makan apa nih biar kakak ambilkan? Aku maunya itu deh, steak yang paling mahal. Oh, steak yang paling mahal. Ya udah, sekali-sekali ya. Kalau tiap kali ini biar ku tampol juga ini orang. Enggak bisa sambil makan sambil bergaya, Kak. Kita pindah aja deh, Kak. Ke sini aja deh, Kak. Ya udah, mau duduk sini. Lebih benar ya. Ini nih. Oke. Mamam. Nih, aku ambilkan Coca-Cola nih untuk kamu. Gak bisa makan, Kak. Gimana sih cara makan ini, Kak? Udahlah, Kak. Aku mau hamburger aja, Kak. Ya elah, nih orang ya. Nih hamburger. Kamu udah makan, kamu kasih aku. Jorok sekali sih. Aku kan mau tes dulu apakah makanannya beracun atau enggak. Aduh, ya sudahlah, namanya juga aku biasanya nggak makan, sekarang makan. Ya, aku harus bersyukur. Dek, ngomong-ngomong, kamu udah berapa lama ya hidup di jalanan begitu? Aku jawab, tapi kamu nggak kasih aku minum, Kak. Gimana aku bisa jawab? Nih, aku kasih Coca-Cola nih. Waduh, diminum lagi dong. Kamu mau tes ayo. Dulu. Jatuh ke badan, Kak. Ya elah, kamu minum gimana sih? Aduh, dingin, Kak. Nggak jadi deh. Udah, ayo, mau ngomong apa, Kak? Ini aku mau nanya, kamu di jalanan udah berapa lama sih? Aku tidak pernah hitung sih, Kak. Tapi sepertinya aku udah di sini kayaknya udah 100 tahun, Kak. Udah kakek-kakek ya. Tapi kok badannya bocil banget sih? Emang 100 tahun kakek-kakek? Coba kita hitung ya. 1, 2, 5, 10, 100. 10 tahun. Berarti kamu pas lahir langsung di jalanan dong? Enggak lah, Kak. Aku punya orang tua juga, Kak. Jadi gimana saudara kamu? Saudara aku ada, Kak. Tapi jauh sekali. Jauh di mana emangnya? Kalau nggak salah ada di namanya apa sih, Bloxburg deh kalau nggak salah deh, Kak. Kamu nggak ada rencana pindah ke Bloxburg supaya nggak hidup di jalanan di sini? Ngomong-ngomong, tanya banyak banget ya. Kakak mau cari karyawan atau mau apa sih? Ya ampun, aku peduli, pengen mengerti kamu, Dek. Kamu kok kayak gitu sih? Aku jadi sedih, Dek. Iya, makasih loh, Kak, udah peduli sama aku. Ngomong-ngomong, di tahun baru ini kamu kan gak ada tempat tinggal. Kamu mau gak merayakan tahun baru 2021 ini bareng aku? Kakak ini, aku masih kecil loh, Kak. Kakak, aku gak bisa menikah loh, Kak, gak bisa loh. Ya ampun, aku juga gak mau sama bocil dong. Jadi, aku ke tempat kakak buat apa?
Ya, kita nonton film sambil makan pizza bareng. Oh gitu, aku mau tambah es krim boleh? Es krim gak ada nih di rumah aku. Kamu di jalanan aja deh kalau kayak gitu. Oh gak jadi deh kak, ya udah deh. Aku ikut tahun baruan sama kakak aja deh. Toh aku selama ini tidak pernah tahun baru. Gak ada teman aku di sini. Ya, aku jadi sedih nih. Yuk, kamu udah siap belum makannya? Kok lama banget sih? Masalahnya gak habis-habis kak. Aku dari tadi udah sambil makan sambil berak nih. Ya ampun, jorok banget nih anak. Ini anaknya Bang J nih 100%. Yuk, itu simpan aja deh. Nanti makan di rumah. Oke. Okay, let's go. Kita pulang ke rumah deh. Tolong jangan culik aku kak, aku masih bujang. Siapa pula mau curi kamu? Kamu itu pengen ku santet deh. Lol. Waduh. Jadi kamu jadi bahan percobaan untuk hari ini. Ya udahlah kak, yang penting kamu senang kak. Ayo yuk masuk ke dalam dek. Oke. Wah, rumahnya bagus. Bagus dong, ini rumah masih dicicil sih pakai kredit full. Oh gitu ya kak, ternyata kamu miskin juga kak. Iya, hidupku lebih sedih daripada kamu sih. Tapi ya udah deh, ini kan lagi ceritain soal kamu. Oke, kita mau nonton apa nih kak? Ya kita nonton berita hospital aja deh, gak apa-apa. Soalnya lagi musim corona di tahun 2020. Lol. Oh, aku gak mau nonton itu kak, aku mau nontonnya itu suami beristri tiga. Ya udah ini nih, ada cewek-cewek kamu suka kan? Lol. Boleh deh kak. Ya ampun nih 100% Bang Jin. Wah, udah tahun baru loh. Wah, Happy New Year ya Bang. Happy New Year juga kak. Nah, Bambang, kamu ke depan aku dulu. Aku pengen ngomong sesuatu nih sama kamu. Kamu jangan cium aku ya, kak ya. Kamu kayaknya aneh deh. Ya ampun, nih anaknya bener-bener ya. Ingat ya, dek. Walaupun nasib kamu kurang beruntung, tapi bukan nasib yang menentukan hidup kamu loh. Melainkan kita sendiri yang menentukan nasib kita sendiri. Jadi, pantang menyerah dan tetap berusaha ya di tahun 2021 ini. Iya, kak. Makasih, kak. Nah, aku doakan nih kamu dan semua orang yang sedang menonton ini untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dan impian kamu di tahun 2021 ini. Oke, amin Mbak. Amin, Kak. Yuk, kita sama-sama ucapkan Happy New Year semuanya. Bye-bye.